Menerima adalah berkah, tapi memberi adalah anugerah. Alangkah indahnya bila memberi bukan hanya sekedar kewajiban, melainkan menjadi kebiasaan. Tidak perlu melihat jumlah, tidak perlu melihat rupiah. Tidak perlu juga khawatir. Justru dengan kamu menyisihkan sebagian rejeki, itu akan membuka pintu rejeki lain yang lebih besar lagi. Makna kehidupan bisa kamu rasakan bukan dari berapa banyak yang telah kamu dapatkan, tapi dari berapa banyak yang telah kamu berikan. Di bulan baik ini, bulan penuh berkah. Sisihkan rejeki untuk bersedekah. Taburlah benih kebaikan saat berkecukupan maupun berkekurangan. Memberi bukan berarti mengurangi. Memberi tidak akan pernah rugi. Memberi adalah investasi untuk hidup di akhirat nanti. Jadilah pribadi tangan di atas, bersedekah tanpa batas. Memberi dengan ikhlas tanpa mengharapkan balas. Jangan khawatir merasa kurang, karena sesungguhnya Tuhan Maha Penyayang. Rezeki bukan milik Anda seorang, melainkan titipan untuk banyak orang. Siapa yang menabur benih, dia akan memetik hasil. Siapa yang menebar kasih, dia akan berlimpah cinta. Dan siapa yang memberi jalan pada hidup banyak orang, maka senantiasa indah, kelak dia akan terus dikenang.